tak jaga postur badan punca sleep disk, ha, saya akan ajar korang macam mana nak jaga postur badan semasa bekerja, memandu dan mengangkat barang. Ha, jom. Masa kerja, pernah tak anda rasa sakit dan lenguh urat belakang sebab lama sangat duduk waktu bekerja? Okey, mari saya ajar korang macam mana nak kurangkan rasa sakit dan lenguh tu. Yang pertama, anda boleh duduk dalam keadaan selesa. Pastikan tapak kaki anda rata di lantai ataupun di tempat letak kaki. Anda boleh gunakan stool ataupun footrest. Posisikan siku anda di atas alas tangan, kerusi anda untuk memberikan sokongan kepada tangan anda. Postur kepala, leher dan badan hendaklah berada dalam posisi yang tegak dan betul. Sekiranya terdapat ruang di antara badan dan kerusi anda, anda boleh gunakan bantal atau back support untuk memberikan sokongan pada tulang belakang anda. Kalau tak ada back support, bolehlah cari dekat Shopee, TikTok atau lain-lain lagi. Skrin komputer atau laptop anda perlulah berada satu aras dengan mata anda dan jarakkan sebanyak 20 inci. Sekiranya posisi skrin komputer laptop anda di bawah, ia menyebabkan anda membungkuk. Anda boleh sediakan alas untuk tinggikan skrin komputer atau laptop anda. Yang terakhir, anda boleh mengambil masa sekejap berehat setiap 30 minit ketika bekerja. Lakukan senaman regangan untuk pastikan postur badan anda sentiasa berada dalam keadaan baik. Ergonomic posture semasa memandu kereta. Korang pernah tak rasa lenguh dekat belakang semasa memandu? Ini adalah cara postur yang betul semasa memandu. Pastikan anda duduk dalam keadaan yang selesa dan tempat duduk anda searas antara pinggul dan lutut. Posisikan tempat duduk anda sehingga boleh mencapai dan menekan pedal kaki sepenuhnya tanpa mengganggu posisi bersandar anda. Tegakkan atau condongkan posisi kerusi mengikut kesesuaian antara 100 hingga 110 darjah. Pastikan tempat sandar kepala atau headrest anda sesuai dengan posisi kepala. Pegang steering kereta pada posisi 9 dan 3 jam kerana ini membantu anda mengurangkan tekanan pada otot bahu anda. Lakukan senaman regangan. Anda boleh berehat seketika pada setiap 2 jam pemanduan bagi melancarkan peredaran darah. Ergonomic posture semasa mengangkat barang. Kesalahan semasa mengangkat barang adalah punca utama slip disk. Mari saya ajarkan posture yang betul semasa mengangkat barang. Berdiri dan buka kaki anda selaras dengan bahu sambil menghadap objek. Bengkokkan lutut anda, pastikan bahagian belakang anda lurus sambil melihat ke hadapan. Angkat barang dengan menggunakan kaki anda, jaga pergelangan tangan anda dan jangan sekali-kali angkat barang menggunakan pinggang anda. Ketika mengangkat barang, barang tersebut hendaklah berada dekat dengan badan anda dan berada pada ketinggian pinggang anda. Sekiranya barang yang hendak diangkat itu terlalu berat, anda boleh panggil rakan untuk membantu anda. Lepas ni, pastikan korang jaga postur betul-betul tau kalau nak pakai lama. Komen di bawah video apa yang patut kita buat lepas ni. Jangan lupa like dan subscribe. Bye!